motor yang dijual buru-buru atau lihat teman bisa daftarin teman. Ada Penogoro itu sudah. Nah, kalau di Penogoro ini kurang tahu. Belum lain. Saya mungkin sebenarnya. Belum sebenarnya ngomong kawan. Kawan yang menganuakan berapa deposit ya? Kan ada pakai deposit depositan. Motornya yang datanya itu lah. Ada gratis. Gratis ya kan? Apa dipungut biaya? Kecuali kita misi saldo untuk penarikan ini orderan kita ya. Nah itu berapa tuh umurnya minimal? Minimalnya 30.000 kalau ingin menarik ini. Ada anu lah, ada kan tahu lah kita berapa misalnya deposit kita nih habis atau ada nanti ada di pemberitahuannya pokoknya. Tapi biasanya kalau sudah di bawah 30 itu kita susah cari orderan. Ada anunya jual lah. Limit gitu kan. Ya limitnya ada. Soalnya kemarin tuh belum tuh sawat 30 pas. Nah, pas belum keliling-keliling kenapa enggak dapat? Biasanya malam-malam dapat. Sekalinya belum coba cek belum tambahin saldonya sekali saldo bulan yang limit mau ada gasan kita pribadi lah sebulannya pribadi ulun lah selama seminggu nih ulun dan pegawai itu dari Senin sampai Sabtu hasil yang ulun dapat tuh 1.200.000 bersih kan kotor tuh masih kotor itu dari yang tarik-tarikan penumpang nah ditambah dengan bonus 190 kali akan dari Senin sampai Minggu tuh 100 berapa? 190 satu harinya? Iya satu harinya ya, berapa? Sehari bisa dapat berapa mas? Sehari itu bonusnya 190 kadang ada orangnya ada penumpangnya 14 udah dapat bonus lah 14 kali orderan ya orderan dapat bonus 150 lah 190 seharinya tuh lah iya wih terus kalau 1.200.000 itu kotor masih ini kotor lah potong-potong bensin belum masuk kan itu ya belum bensin 500 ada dapat 500 ada lah tambah bonus pulang dari Senin sampai Sabtu bonus lain lah 1.500.000 lah bersihnya bonus dengan dari tarikan dari pagi ulun jam berapa biasanya jam-jam orang nak berangkat kerja terus sampai malam malam tuh paling jam 9 jam 10 tuh sudah hampir berarti rame ya pulang raya lah rame. Ngetem biasanya di mana mas biasanya? Ngetem. Acak bang biasanya. Oh, jalan aja pian pokoknya lah. Jalan aja. Kadang kayak orang itu mangkal di sini, mangkal situ kadang. Apalagi malam minggu lah. Malam minggu tuh biasanya nongkrong di Katamso sini ya. Rame sih itu lah. Rame biasanya. Berapa persen untuk penunas untuk setiap kita ini kan narik nih lah pian lo? 20% pak. 20% lah. Untuk pihak mitra ini pihak kerjanya. Operatornya. 17% nih kali akan 20% berapa potongannya isi itu? 20% sekali tarik. Yes, 20% sekali order. Ya, sekali order. Anggaplah misalnya tarikan 10.000 dipotong 20%. 20% 2.000 dapatnya. Kita dapat orderan 19.000 sekitar 4.000 langsung dipotong mereka dari saldo. Itu nerima cashnya kan dari yang order. Terus misalnya kita dapat 7 orderan pekerjaan nanti ada bonusnya 73.000. Dapat lagi bonus gitu ya? Iya, bonus dari Grab itu. Jadi yang mereka ambil itu sedikit aja, lebih banyak Oh iya. Oh bagus begitu ya. Dapat 11 tarikan sehari. Nanti dapat bonus lagi 127.000. Kelipatannya gitu ya. Tapi kalau sampai 14, bonusnya 190. Langsung jauh. Hari ini misalnya dapat 14, besok langsung masuk bonusnya 190. Berarti ibu weekend Sabtu Minggu full. Saya nggak grab aja kok, tapi kalau saya lebih sebaktian gitu baru saya aktifin. Kalau enggak saya di rumah aja, di rumah tapi diaktifin. Jadi kalau ada orderan yang dekat rumah ambil. Kalau mau kemana gitu ya sekalian ya, lagi jalan-jalan malam minggu misalnya, kalau mau pulang habis nongkrong diaktifin aja. Lumayan. Lumayan. Untuk kemarin yang habis malam minggu. Iya. Biasanya malam minggu saya ngabisin uang gitu, tiap hari ngabisin uang aja, bensin gitu kan. Sekarang uang bensin anggap aja ditanggung Grab aja gitu kan. Uang pulsa, uang kuota. Sampai bayar listrik. Saya aja sampai sambilan aja, Bu.
sambilan tapi udah bisa kesana kemari bayarnya. Kalau kotornya itu 2 minggu aja 3 juta, anggap aja separohnya 1,5 juta untuk bensin, kuota dan lain-lain ya. 1,5 juta 2 mingguan. 1,5 juta 2 minggu? Iya, itu kalau saya santai aja Bu, saya aktifinnya jam siang ini. Berarti pangsa Grab di Palangkaraya ini lumayan tuh lah. Peminatnya lumayan ya? Misalnya aku nyebut anak tuh lah bisa aku hidupin sekalian. Iya, misalnya anak juga masuk. Biasanya saya malah sama adik saya kalau pulang kan, pulang kerja, tanyain aja berapa orang. Kalau dia 2 orang, ambil aja. Kalau dia lebih, minta dia cancelin aja. Kalau misalnya lagi, kita nggak bisa ngensel. Bisa aja kita ngensel, tapi poin kita bisa nurun. Oh, gitu ya. Terus kita minta aja. Ibaratnya track record kita turun gitu ya, soalnya nolak pelanggan. Jadi agak turun lagi, tapi kalau pelanggan yang nolak, misalnya kita berhalangan karena kurang nih, mobilnya nggak muat misalnya 7 orang gitu kan, nggak turun kalau mereka yang cancelin gitu aja. Go go go!